Oke, okay, record. Oke, okay, guys. Kita akan react Epic Rap Battle of Presidency ya, guys ya, yang 2024 dari nih, directed dan edited by Chandra Liao dan produced by Andopi Da Lopez dan Bang Jopia Da Lopez, Bang Chandra Liao dan abang-abang semua yang keren di sini, guys. Ini sambil live, jadi kita nonton dan record, nanti gua upload kontennya. Let's go. Langsung aja, guys. Wow. Lama-lama sabar ya. Sabar nih. Ini yang aja ya, guys ya. Jadi boleh react nanti, taruh ininya, taruh linknya. Ini request, banyak request dari viewer nih. Let's go. Wah, kayak gini. Directed Bang Chandra Liao. Wish. Besar 80 kan, dah. Gero Konoha kah ini, Konoha guys. Epic rap battles of presidency. Epic rap battle, bro. Anies versus Prabowo versus Gajar. Begin. Mas Anies, Mas Anies. Mas Ganjar, Mas Ganjar. Mas, Mas. Sorry ya. Sorry ya. Susah. Akhirnya pemilu kali ini saya menang. Amin, Bapak menang pemilu ini. Kan Bapak sudah direstui Pak Jokowi. Kayak gini, guys. Mas Ganjar, kamu gak usah ketawa ke TV. Sana minta izin sama Ibu Megawati. Izin saya sedikit ralat, saya minta izin. Jadi suaranya real kan? Karena tuanku ya rakyat, jabatan cuma mandat. Saya itu setia, ingat siapa yang berjasa. Gak seperti Pak Anies yang mengkhianati Anda. Saya tidak pernah mengkhianati. Tolong bercermin sama partai saya. Kayak on point banget sih, suka gini ya Bapak ini ya, pecat kanan kiri. Pak Anies. Saya juga tinggal tunggu untuk Pak Ganjar pergi. Masih sakit hati ya Jokowi mengkhianati PDI. Pak Prabowo, segitu hauskah Bapak untuk berkuasa, menggunakan dan menghalalkan segala cara. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi, menggunakan anak presiden untuk melangkahi konstitusi. Itu namanya pelanggaran etika. Kita harus introspeksi dan berdoa. Anies Baswedan, Caimin jawabannya. Nomor satu perubahan Indonesia. Anda bicara soal etika mengkhianati saya. Anda yang ngusung Bapak jadi gubernur Jakarta. Oh iya, yang ngusung ini ya. Kamu Pak berani Prabowo, kasih guys saya nilai 11 dari 100. Saya kasih kamu nilai 2. S1, E2. Bapak gak bisa menangkan tanpa dukungan mereka. Mau saya buka rahasia Kemhan? Gimana sih? Nanti ketahuan lawan. Anjay. Boneka PDI itu poin. Set. Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, kalah sama Wali Kota Solo. Panas, oke gas, oke gas, tambah 2 torang gas. Emang lagu ini tuh ya. Untung saya di tengah, karena 2 orang di sebelah saya penuh dengan amarah. Pak mending pakai omon-omon dan pasukan nangis. TikTok live dululah dengan pendukung si paling desak Munis. Nomor 3, TikTok live. Menuju Indonesia unggul gerak cepat pasti. Digitalisasi, birokrasi, okay, dan pemberantasan korupsi. Ketua Penguin siap untuk kerja keras dari hati. Gak kayak abang dari retorika dan si Maruk bisnis pribadi. Warga Indonesia paling tepat untuk dapat 2 gawat langsung sikat coblos cepat. Ganjar Mahfud, wakil yang tepat untuk presiden hebat. Daripada asik pemimpin partner kacrut Pak Gemboy, gendong-gendong bocah ingusan. Kesona cok, kamu beban Baswedan. Wakanda nomor Indonesia forever. Amin aja dulu. Slepet kanan, slepet kiri tanpa. Ya kan wakil-wakil ini guys. Seluruh umat pasti pilih 01. Eh siapa ini guys? Orang bilang Bapak Bang siapa ini? Terkendali. Emangnya Bapak masih bisa kalau di bawah PDI? Mas Gibran, Mas Gibran, maaf kalau catatan yang saya bawa bikin Mas Gibran gak nyaman. Kalau bukan catatan MK, guys. Saya gak bawa backingan paman. Ambisimu tinggi, sistem hukum kau tingkat mati. Selangkangi konstitusi demi lanjutkan dinasti. Duh, saya malah diceramain orang. Saya Bang Celos, guys. Satu. Padahal ini usup pamannya sendiri kan si itu. Kalau gak percaya, tanya aja keluarga Gus Dur. Kalau saya jadi Anda sih malu. Gila, point one. Jaket-jaket ada Konohanya, guys. Caimin mundur. SKI. Prof Mahfud, mohon maaf sebelumnya. Ini pertanyaan receh, jadi nggak usah dijawab. Greenflation. Profesor ngomongin bobroknya hukum Indonesia. Pertanyaan, dulu Menko Polhukamnya siapa? Saya, Menko Polhukam.
dia juga pernah jadi ketua MK, anggota DPR juga. Kalau Mas Gibran pengalamannya apa? Oh, jadi wali kota Solo. Tapi kok mukanya masih plonga-plongo? Caimin, ayo coba ngomong terus, biar elektabilitas Amin makin tergerus. Mas Anies, masa milih wakil hobinya digendong? Yang bener aja Mas Anies. Rugi dong. Wah, Mas Ganjar masih di sini. Rakyat juga tahu pemilu sekarang tentang saya dan orang ini. Orang yang apapun masalahnya, emang iya, solusinya guys, makanan gratis. Karena dia sudah terlalu tua untuk berpikir kritis. Maaf kepada tim 01 dan tim 03 kalau saya terlalu keras. Tapi kalian juga jangan lupa minta maaf sama korban politik identitas dan korban wadas. Pak Jokowi pernah bilang jangan pilih pelanggar HAM, tapi yang digandeng aham aham. Pilih saya yang cocok 100% daripada udah DP hasilnya 0%. Ya lo yang mainin apa karakter Pak Ganjar on point guys, keren. Yang lain juga keren, cuman dia menonjol, keren. Gila apa nih? Oh ini emang kayak yang 2019 ya? Gila ada Chris. Siapa nih? Gitu aja kok repot. Pas Suarto kah guys? Selepet kepala Prawir Ispah Prawir kita jadi seperti ini. Kelas. Saya melihat kondisi negeri ini di mana saudara dan saudara masih bertengkar dan berkelahi. Kali ini ada tiga kubu yang terpolarisasi. Gel polarisasi, ada yang suka main selepet, ada yang suka coket-coket, dan ada yang suka nonton. Wah, saya sudah tidak mau menjelaskan lagi. Suharto. Piye kabare, enakan zaman kuto. Jangan sampai negeri bobrok karena kita bentrok. Ayo tingkatkan, kita bangun Indonesia. Oh bukan tadi, bukan Pak Soeharto berarti guys. Pak Gus Dur kayaknya dah. Anak-anak muda, janganlah kalian berantem. Pesawat terguncang-guncang, tetap harus santai kalem. Fokuslah ke inovasi teknologi aviasi. Ayo industri mandiri, produk kita merah putih. Ya, makin tinggi ilmu, makin besar rasa toleransi. Lebih jauh melihat Indonesia kedepan dalam hati. Bangsa Ikoji guys. Temukan apinya, jangan kaya kebakaran jenggot. Sepatasnya lebih besar toleransi ya, kalian bertiga gitu aja kok repot. Permisi, saya akan potong percakapan pria-pria. Ini wanita pertama di Indonesia juga mau bicara. Ini yang main Ibu Megawati ini guys. Kalian kan pria sukses toh. Ramen bukan guys. Negara pasti beres loh. Pemilu ini jangan diisi dengan kebencian. Isi dengan yang positif, bikin lagu atau lukisan. Di kesempatan ini saya mau titip pesan. Baliho di jalanan tolong jangan kebanyakan. Saya tidak sabar melihat siapa penerus saya. Siapapun itu ya tidak tahu. Doyok ini guys. Mirip-mirip doyok guys. Ika, Pancasila, semua dilakukan untuk Indonesia Raya. Maka ingatlah saudara-saudara, jagalah kesatuan bangsa. Yang lebih penting lagi, jagalah kesatuan keluarga Anda. Karena itu lebih rentan hancur. Benar. Gara-gara bude Anda penyebar hoax, pakde Anda korban buzzer. Benar. Keluarlah dari grup WhatsApp keluarga. Tidak durhaka, tidak durhaka. Jangan sampai pemilu lancar, keluarga Anda bubar. Keluar. Sama kayak tahun kemarin ya? Stay in character, Bung. Siapapun presidennya, kalian yang menentukan. Merdeka. Benar, kalian yang menentukan, guys. Kalian yang menentukan, jangan golput. Udah beres kan? 14 Februari, masih ada gak? Hello ini, case-nya superstar semua guys. Jangan golput bro. Kelas Bang Chandalio, emang guys gak main-main guys. Gak main-main, ini trio guys. Luar biasa sekali guys. Oh itu tadi ada bang, itu ya? Yang gitu ya, yang TikTok guys. Gelo. Oh iya, yeah. ini juga ini guys, inspired by epic rap battle-nya luar. Tuh. Oh, ini siapa aja nih? Kak Andovi, Kak Jovia, Kristo. Siapa yang jadi Selos? Oh, Bang Iben yang jadi Bang ini guys, Pak Mahfud. Gua bener Gus Dur, ini saya kok bener itu guys, Megawatinya Kak Ramen, gelo. Beres kah, beres? Luar biasa sekali guys. Keren. Sama 2019 bagusan mana, Bro? Sama 2019, Bro. Jangan golput adik-adik ya. Ya lo ini luar biasa sekali sih, guys. Ini luar biasa sekali yang bikin ya, guys. Luar biasa sekali. Aplaus.
11 keren banget guys. 2019 sama 2024 bagus mana guys? Tulis di komen kali ya. Ya udah gitu aja. Luar biasa sekali kontennya. Semoga tanggal 14 nanti kalian semua ya yang nyoblos guys jangan golput. Ini apa, luangkan waktu kalian untuk Indonesia yang lebih baik. Pilihlah menurut pilihan kalian yang sudah kalian riset terbaik. Oke? Sampai jumpa di konten selanjutnya. Yeay!